teman-teman, ini Gracia mau nanam bunga. Mau nanam bunga apa, Gracia? Gajah mertua. Cantik. Kalau nanam ya jangan duduk dong. Sebelum dikasih media tanam, media tanamnya seperti ini. Sebelumnya potnya dikasih lubang ya, supaya nanti ada saluran pembuangan bila mana air yang di dalam pot ini sudah penuh, dia akan keluar. Ini batu-batu kecil. Batu-batu kecil. Nah, tujuannya dikasih batu-batu kerikil seperti ini, nanti ini melancarkan pembuangannya air. Jadi sirkulasi. Lubangnya ini tidak tersumbat. Itu di situ biasanya. Kasih batu. Kasih batu, batu putih ya, Pak. Biar cantik. Cantik seperti putih aku. Aku yang kecil. Nih, itu nanti ya. Kita tuang. Ini ditutup, disusun, menutupi. Sini, sebentar. Ini disusun, menutupi. Oke, ayah susun, aku yang tuang. Ayah, aku yang tuang, ayah susun. Adik nggak harus duduk di kursi. Turun dong. Enggak, aku tak. Gracia harus turun. Enggak, aku nanti takut pada kotoran. Masa berkebun takut kotor. Bukan berkebunnya, tanam. Ya, kalau berkebun itu Gali. Sama saja lah. Ya. Ya.
berat angkat tapi gak berat tuang. Batunya kenapa harus banyak ya? Nah, cukup. Nah, oke. Ini tujuannya untuk menutupi tanamannya. Apabila disiram dia tidak membludak. Oke, sekarang itu juga untuk keindahan. Oke, sekarang biar cantik ya. Biar cantik. Biar cantik. Ini sudah jadi. Biar jadi. Nah, aku mau tanya. Itu. Nah, ini nanti dikasih ini kan ada macam kayak jamur. Nah, nanti dikasih fungisida. Fungisidanya. Kasih obat. Yang jamur-jamurnya itu nanti teman-teman dikasih obat. Nih. Biar enggak jamur. Ini antrakol, jadi nanti disemprot-semprotin. Nah, supaya ini semprot jamur-jamurnya hilang. Mati. Mati. Apa namanya Pak tadi? Fungisida. Fungi. Nih. Oh, fungi itu jamur kan ya? Fungisida. Fungisida. Nanti dicampur sama air ini. Nanti yang putih-putih jamur itu disemprot sama obat jamur namanya fungisida. Itu nanti dicampur dengan air. Berapa Pak itu takarannya nanti? Takarannya 1 liter itu paling enggak berapa sendok? 1 sampai 2 sendok. 1 sampai 2 sendok itu airnya 1 liter. Terus nanti kita semprot ke tanaman yang berjamur supaya jamurnya mati. Ini khusus untuk jamur ya, bukan untuk hama. Itu untuk jamur, obat khusus jamur. Yang putih-putih gitu ya, Pak ya. Ya kan, jamurnya putih-putih. Jamur, bukan ini ya. Kalau putih-putih kutu apa namanya? Kalau yang putih-putih itu hama itu. Hama? Itu beda lagi obatnya. Beda, itu harus pakai pestisida. Ada sendiri teman-teman obatnya. Kalau yang putih-putih yang biasa di daun itu harus pakai pestisida itu. Nah, ini dia enggak mempan. Ini hanya untuk jamur. Udah cantik bunganya. Ini bunganya bisa ditaruh di dalam rumah ya Pak ya? Kan banyak di kantor-kantor, rumah sakit gitu kan, ruangannya dikasih lidah mertua. Kita tanam 4 pot. Jadi satu potnya sudah ditanam. Jadi 3 pot lagi yang harus ditanam. Ada 3 pot lagi. Nah, ini kita mau menanam bunga keladi ya, Pak? Keladi atau talas? Talas-talasan. Akan menanam bunga keladi. Nah, gerimis. Ini mau dipindahin teman-teman. Pindahin ke pot yang baru. Dipecah ya Pak ya. Karena itu udah banyak tadi. Itu ada umbinya ya Pak. Bunga keladi ini mempunyai umbi. Itu bisa ditanam ya, kayak talas gitu. Ini juga macam-macam jenisnya, ada yang putih. Tangga. Banyak.
banyak jenis. Ini katanya bunganya lagi viral, Pak. Tapi dulu kalau di kampung dibuang-buang. Zaman kecilku dulu di kampung banyak bunga kayak gini, teman-teman, dibuang-buang, nggak terurus. Liar biasanya banyak di hutan-hutan di pinggir sungai. Nih dek, dikasih ini dek. Batu dek, dikasih batu. Atasnya disusunin batu. Dikasih tali. Kayak yang talas Sri Rezeki ya, yang putih. Itu juga dibabatin pas dulu di kampung. Sri Gading. Sri Gading. Bukan Sri Gading yang ini nih, yang mau punya ini Sri Gading. Yang kayak gini, yang kayak tante itu, Sri Rezeki namanya. Keladi Sri Rezeki. Yang daunnya lebar-lebar. Itu juga banyak dibabatin. Cantik bunganya jadinya. Ini mendung teman-teman, cuacanya adem. Ini bunganya cepat beranaknya ya, Pak ya. Ini bunganya cepat beranak nih teman-teman. Mertua itu berkembangnya cepat banget. Yang putih-putihnya aja ya. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti kegiatan kami di hari ini. Tunggu video selanjutnya dari kami ya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah dek.